Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini teman-teman mendengarkan dan boleh ikut membaca juga loh ketika ibu guru membacakan buku berseri Uma dan Omar dengan judul Uma Suka Makan Sayur, yang ditulis oleh Iva Nurjani, ilustrator Tim Inner Child. Pada hari Minggu pagi, Ibu dan Uma pergi ke pasar. Para pedagang sibuk melayani pembeli. Uma melihat banyak sekali sayuran. "Ini namanya apa, Bu?" Uma menunjuk beberapa sayuran. Tiba di rumah, Ibu membuka keranjang belanjaan. Uma membantu ibu. "Uma, tolong daun bayamnya dipetik ya," seru ibu. "Baik, Bu," jawab Uma. Setelah selesai, Uma mencuci tangan. Ibu kemudian memasak sayur dan lauk pauk. Saatnya makan siang, semua berkumpul di ruang makan. Di meja makan ada nasi, sayur bayam, ayam goreng, lalap, dan sambal. Semua makan dengan lahap. Namun, Uma tidak mau makan. "Uma, kenapa diam saja? Ayo makan," seru ibu. "Iya, Kak Uma kenapa nggak makan?" Omar ikut heran. "Uma gak suka sayur, Ibu," kata Uma. Ibu merasa heran. "Kenapa ya Uma gak suka sayur?" "Uma, kalau tidak makan nanti lapar," pujuk Ibu. Lalu Ibu menyuapi Uma. Uma tetap menolak. Pada sore hari, Riri datang bersama ibunya. Riri adalah teman Uma. Riri terlihat sangat sehat dan segar. Wajahnya pun berseri-seri. Ibu bertanya, "Kamu suka makan apa, Riri? Badanmu tampak sehat dan bugar." "Riri suka makan sayur, Tante," jawab Riri. Uma bertanya dalam hati, "Kalau suka makan sayur, bisa sehat dan bugar seperti gitu ya?" Makan malam pun tiba. Namun, di atas meja tidak ada sayur. Uma cemberut. "Loh, Uma kenapa lagi?" tanya ibu. "Sayurnya mana, Bu? Uma ingin sehat dan bugar seperti Riri." Ibu tersenyum. "Besok ibu beli sayur dulu ya." Tiba waktunya makan siang. Uma dan Omar sudah siap di meja makan. Kali ini Uma terlihat sangat senang. Sayur bayam dan lauk pauk sudah ada di meja makan. Uma makan dengan lahap. Tidak lupa Uma juga minum susu loh. Pada hari Minggu, ayah libur. Ayah mengajak Uma ke rumah makan. Ayah senang. Uma sekarang suka makan sayur. Tubuh Uma pun tampak sehat dan kuat. "Ayah, ayah, lihat Uma. Badan Uma tambah kuat kan?" tanya Uma senang. Nah, akhirnya cerita Uma suka makan sayur sudah selesai teman-teman. Jadi, teman-teman kalau di rumah juga makan sayur ya, supaya tubuhnya sehat seperti Uma. Oke? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Tunggu di cerita selanjutnya. Bu guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.